cari sensasi mancing yang mantap itu tidak harus pakai joran yang panjang atau joran reel. Saya mencoba pakai joran tekek, sahabat. Tapi gak kalah serunya dengan joran reel. Di sini targetnya macam-macam ikan yang unik, yang kecil-kecil, tapi yang pasti seru. Oke. Saya mencoba pakai joran ini, sahabat. Umpannya adalah udang, sahabat. Nanti kita potong-potong. Ini ukuran kailnya nomor 5. Rangkaiannya, kalau kita hitung dari bawah, kail pemberat 5 yang kecil dan pelampung, sahabat. Jaraknya sekitar 2 jengkalan tangan. Umpannya tidak banyak dan tidak besar. Jangan terlalu besar, karena ikan di pantai ini, di pinggir ini, ikannya tidak besar-besar. Paling besar hanya setelapak tangan ini. Pastinya di sini banyak ikan, sahabat. Oke. Ini, sahabat, ini adalah ikan lidah-lidah. Kata orang sini ini namanya ikan ilat-ilat, katanya. Ini sangat licin seperti lidah. Ikannya segini dan rasanya gurih ini. Ini sangat licin sekali ini. Saya menemukan ubur-ubur, sahabat. Ini adalah ubur-ubur. Bentuknya seperti ini, kayak gel. Ikan lidah-lidah ini, sahabat, dia bersembunyi di sela-sela batu. Banyak sekali di sini. Sahabat, ini ikan lidah-lidah lagi, seperti ikan yang tadi, sama. Yang ini agak besar. Kita harus pegang, masukkan jari jempol di sini, di insangnya, karena ini sangat licin sekali.
gigi ikan ini sangat tajam. Kita dapat ikan lidah-lidah lagi, sahabat. Sama seperti yang kedua besarnya. Ini bentuknya seperti ikan kiper, sahabat. Dia punya ciri garis-garis hitam seperti ini. Ikan laut ini cantik-cantik, sahabat. Sekarang udah mateng, sahabat. Karena ikan ini dagingnya lembut, empuk, jadi ditusuk juga hancur, sahabat. Ini ikan lidah-lidah, dagingnya empuk, dan ini seperti ikan gurami, ini dagingnya empuk juga, dia berlemak, banyak lemaknya di sini. Kita coba tanpa bumbu juga sangat enak, sahabat. Yeah.